Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Aceh Tenggara selama 24 jam perjalanan dari Banda Aceh. Tapi sebelum sampai di Aceh Tenggara, kami mampir dulu di Takengon, sempat nginap di sana. Nah, lalu hari selanjutnya kami baru melanjutkan perjalanan ke Aceh Tenggara. Perjalanan ke Aceh Tenggara ini sangat sedikit agak drama ya teman-teman, melewati banyak gunung dan jurang-jurang dan juga jalanan rusak. Nah, setiba kami di Aceh Tenggara, kami menemui teman-teman yang ada di sini, teman-teman pemuda yang ada di Aceh Tenggara yang sangat antusias ya untuk mengkampanyekan nilai-nilai toleransi yang ada di Aceh Tenggara. Dari pengalaman saya mengikuti workshop di Lapsah mengenai toleransi umat beragama, cukup bagus, cukup baik dan menarik bagi kita anak muda generasi penerus bangsa ini. Pentingnya bertoleransi itu kita terapkan di masyarakat kita. Contoh bagi saya di masyarakat Aceh Tenggara ini masih banyak masyarakat atau pemuda zaman sekarang ini yang kurangnya tentang toleransi. Mungkin semua di setiap agama itu diajarkan bagaimana cara kita bertoleransi antar umat beragama. Dari workshop Lapsah ini saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga, bagaimana cara dan trik kita itu untuk melanjutkan, untuk meneruskan supaya tidak ada perselisihan di Aceh, khususnya di Aceh Tenggara ini mengenai dengan toleransi umat beragama itu. Di Aceh Tenggara ini bukan hanya mayoritas Islam ya, kita juga ada mayoritas beragama Kristen gitu. Saya rasa sangat penting untuk kita toleransi umat beragama itu, supaya kita itu hidup di masyarakat itu saling berdampingan. Karena juga kita berkepentingan, bukan kita hanya hidup sendiri saja, kita hanya berkepentingan bertetangga, bersosial, baik itu dalam ada acara adat gitu. Saya mendukung kegiatan Lapsah ini di Aceh Tenggara, sangat mendukung sekali untuk kita buat suatu komunitas nantinya. Kedepannya itu kita perlahan-lahan kita coba untuk mengkaitkan satu persatu teman seperti pemuda-pemuda kita ini, baik dari agama Islam, baik agama non-Muslim, kita ajak perlahan untuk membentuk suatu wadah perkumpulan yang namanya komunitas itu, yang sama-sama mengkampanyekan toleransi umat beragama di sini. Ya, untuk caranya itu ya bagi saya ya, kita teman-teman juga di Tenggara ini, kita perlahan-lahan, kita mungkin dari tetap muka pertama kita membuat satu perkumpulan, membuat acara seperti nanti kita buat itu cara ya, mungkin kita buat cara kemah lintas agama, mungkin itu kita buat itu kegiatan yang berbaur mengenai bagaimana sih kita itu harus menghargai sesama umat beragama gitu. Adapun pandangan saya mengenai komunitas Lapsah ataupun mengenai kampanye Lapsah toleransi yang kita lakukan, untuk menurut saya sendiri, saya akan mengajak para pemuda-pemudi Indonesia atau khususnya di tempat saya sendiri yaitu Aceh Tenggara, mengajak mereka dan memberi pengertian kepada mereka bahwa toleransi itu sangat erat kaitannya dengan ada simbol kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu menghargai sesama suku, ras, dan agama kita walaupun kita berbeda agama seperti itu. Adapun harapan saya mengenai Lapsah untuk kedepannya yaitu agar pemuda-pemudi bangsa Indonesia ataupun di daerah saya sendiri Aceh Tenggara lebih maju, dan mengenai pendekatan kita yaitu tidak secara online lagi tetapi secara offline agar Lapsah ini berjalan dengan baik ke depannya, dan supaya pemuda-pemudi bangsa Indonesia itu tahu apa berarti penting toleransi itu terhadap sesama agama.
sini terdapat banyak sekali ragam agama, walaupun Aceh itu hampir mayoritasnya 90% Islam, tapi khusus Aceh Tenggara, jika ditotalkan masyarakat Aceh Tenggara itu sekitar 20% adalah umat Kristen dan juga Katolik. Artinya mereka di sini sangat beragam. Selain juga terdapat beragam agama di sini juga terdapat banyak sekali suku, suku-suku, ada suku Aceh, Alas, ada Batak, Jawa, dan suku lain sebagainya. Nah, mereka juga bercerita bahwa sebenarnya konflik yang terjadi di Aceh Tenggara itu bukan konflik agama, tetapi lebih kepada isu-isu politis yang kadang-kadang digoreng oleh teman-teman media sehingga menjadi isu yang sangat seksi, seakan-akan itu adalah isu agama. Apa sih toleransi yang terjadi di Aceh Tenggara? Ya, yang saya alami dan juga teman-teman alami, terutama kami di kalangan Katolik, ya, kami merasakan bahwa adem-adem saja sih. Artinya nggak ada gesekan, nggak ada problem yang terjadi dalam diri gereja Katolik. Kami 8 termasuk paling kecil lah dibandingkan Kristen, kan termasuk paling kecil gereja Katolik dari Tenggaranya, cuma 8 dengan jumlah total umat sekitar kurang lebih 3.000-an. Tetapi yang kami alami bahwa ya setidak-tidaknya ya proses pembangunan rumah ibadah, kemudian pelaksanaan ibadah pada setiap hari minggu tidak mengalami gangguan dari pihak manapun. Kemudian ya dalam hidup bermasyarakat pun ya aman, nyaman, dan damai. Artinya tidak merasakan bahwa seperti orang asing di tanah sendiri, karena ya mungkin saya sebagai perantau, tapi kan rata-rata umat Katolik yang ada di sini kan memang sudah lahir dan dibesarkan di sini, jadi mereka merasa ini juga tanah mereka, ya tanah kelahiran mereka juga, jadi nggak ada, belum ada lah artinya problem yang sampai mencuat melebar kemana-mana, belum. Toleransi di Kabupaten Aceh Tenggara ini cukup terjaga dengan baik, di mana masyarakat di Aceh Tenggara ini sudah lama dan menjaga dan saling menjaga, saling menghormati satu sama lain, di mana keberagaman suku, agama, dan budaya juga di sini cukup kental. Boleh dikatakan Aceh Tenggara ini termasuk kabupaten yang secara jumlah jemaat Kristiannya juga paling banyak di wilayah Provinsi Aceh. Jadi di sini sudah terjaga dengan sangat baik dan secara masyarakatnya pun saling menghormati dengan baik. Toleransi di Kabupaten Aceh Tenggara ini berjalan sangat baik, terutama ketika ada riak-riak atau konflik yang muncul, itu pemerintah daerah, kemudian FKUB, kemudian Kementerian Agama langsung turun ke tempat tersebut. Natal dan Tahun Baru tidak pernah ada terjadi apapun konflik antar umat beragama, termasuk ketika umat Islam beribadah Jumat, kemudian berhari raya, puasa. Tidak pernah ada terjadi konflik atau intoleransi di Kabupaten Aceh Tenggara.
itulah gambaran perjalanan kami ke Aceh Tenggara setelah kami menemui teman-teman yang ada di Aceh Tenggara dan juga berbicara dengan tokoh-tokoh yang ada di Aceh Tenggara. Teman-teman pemuda di sini siap menjadi agen toleransi dan harapannya mereka bisa melanjutkan ya atau menyebarkan lebih luas lagi toleransi yang ada di Aceh Tenggara, dan harapannya Aceh Tenggara ini tetap menjadi miniaturnya Indonesia.